Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Baik, hari ini saya nak buat reaction untuk satu lagu yang dipinta oleh rakan di YouTube. Lagu ini katanya lagu yang menggambarkan negara Indonesia secara keseluruhan. Satu lagu yang menggambarkan daerah-daerah dalam Indonesia. Judul lagu ini adalah Medley Lagu Daerah Asli Indonesia, nyanyian oleh Bagus Nugroho. Saya mohon izin ya bro untuk buat reaction pada lagu ini kerana telah dipinta oleh viewer saya dalam channel ini. Baik, saya tidak mahu berlengah lagi. Kita lihat seperti apa lagu ini, insyaAllah. Jom, selepas ini. Baik, 1, 2, 3. Daerah Aceh, tanah lon sayang, nibak tempatnya lon ude mate. Aceh. Sirmai nang sarge, desai sirmai. Saya langsung tak faham ya. Ini Sumatera Utara ya. Hai Fahri, anak saya. Ya. Yeah. Saya langsung tak faham. Saya minta maaf ya. Sumatera Utara tadi saya langsung tak faham. Yang Aceh tu adalah perkataan yang saya faham ya. Sayang sebagainya. Baik-baik, saya kita sambung. Bare Solo, tanah di dandang, di Pagato, Pulau Vario, bunyi gue, candu badendang, dek di tingkah, ahai, si samba. Sambalado. Dah, yang ni pun Sumatera Barat pun saya tak faham. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Okay, Riau ni saya yakin bahasa dia lebih kurang dengan bahasa Melayu. Jadi lancang kuning tu pun memang lagu tu jadi nyanyian siulan daripada dulu lagi ya, orang di kalangan orang Melayu. Okay, jom kita sambung eh. Gantang lada namanya Kepulauan Riau, ibu kotanya di Pulau Bintang. Jibawe oh, 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 jibawe oh. Bengkulu langsung, satu perkataan pun saya tak faham ya. Maaf, saya orang Malaysia walaupun kelahiran Bugis, saya banyak ya, daerah-daerah di Indonesia yang saya tak faham bahasanya. Saya minta maaf ya. Okey, ini Pinang Muda dari Jambi. Berlaluan, manik-manik sekepali gendam berkilau bersinar. Tadi Sumatera Utara berbeza, Sumatera Barat pun beza juga. Sekarang ni Sumatera Selatan ada yang saya faham lain-lain ya. Maknanya walaupun dalam Sumatera tu daerah yang lain akan ada bahasa yang lain ya. Ataupun maksud saya dialek yang berbeza ya. Tolong betulkan saya sebab saya memang tak tahu ya. Mungkin boleh komen bagi tahu dengan saya bagaimana ada perbezaan antara Sumatera Utara, Barat dan Selatan ya. Umlah umum, ancaman kita, alangkah panjang karantani.
Banten. Yang tadi tu adalah juga yang boleh saya faham maksudnya. Saya cuma teka-teka lah. Okay, bila-bila masuk Banten ni pun sama juga. Tapi rentak lagu dia dah macam reggae eh. Sedap pula dengar kan. Jom kita sambung balik. Ake di bebodo mangkare kudu rajin belajar endah uripe ore susah. Jakarta ni mudah ya, sebab mungkin kerana orang Malaysia ni banyak juga menonton sinetron ataupun filem dari Indonesia, jadi bahasa kalau perbualan di Jakarta tu kita boleh faham ya. Macam lagu lirik lagu ni sangat jelas, kita boleh boleh macam tu je lah, boleh faham. Tapi kalau yang daerah-daerah lain tu agak sukar bagi saya. Okey, baik. Jawa ni, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kata kawan saya di Jawa Timur, Jawa Timur ke? Captain Ivanovic channel dia. Dia kata dalam Jawa itu pun ada beza dialek lembut dan kasar. Jadi saya belum dapat tangkap lagi macam mana ya. Sebab kalau di Malaysia tu orang-orang, okeylah, di Malaysia ni orang Melayu disebut orang Melayu walaupun dia keturunan Jawa. Kan? Mungkin kerana perbezaan istilah itu di Malaysia. Tapi orang Jawa di Malaysia, saya rasa tak ada beza sangat tau dengan antara orang Jawa Malaysia di Selangor, di Johor, mungkin tak ada beza sangat. Tapi kalau menurut kata kawan saya, Captain Ivanovic tu, Jawa Tengah, Jawa Timur ini dia, Jawa Barat, dalam antara dialek pun boleh ada perbezaan yang boleh ketara lah, boleh katakan. Jadi kalau orang Jawa Timur tu pergi ke Jawa Barat, orang Jawa Barat kenal ini orang Jawa Timur, bukan Jawa Barat lah. Katanya begitu sebab ada beza dialek. Jadi saya pun kurang pasti, mungkin rakan-rakan dari Jawa Timur ataupun Jawa Barat boleh komen. Tanduri wong sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh pengganten anyar getok asale soko telo moto nganto ikut tambane opo tanjung perak tepi laut siapa suka lagu dia sangat mudah untuk kita siulkan untuk bernyanyi bersama. Baik, saya berhenti di sini. Saya mohon jika anda mahu menonton durasi penuh, sila ke channel Bagus Nugroho. Channelnya saya letakkan link di bawah. Tolong pergi ke channel beliau dan subscribe ke sana. Tonton durasi penuh ya. Saya tidak akan buat durasi penuh di channel saya bagi menghormati pengkarya asal. Jadi kita sama-sama support pada pengkarya asal, pergi ke channel beliau ya. Baik, saya okey, walaupun belum tengok sehingga penuh ya, saya dapat katakan bahawa Indonesia ini walaupun berbeza dialek ataupun berbeza bahasa ya, antara satu daerah dan satu daerah, namun apabila dikumpulkan dalam satu lagu menjadi satu sebagai satu lagu tau. Macam mana ya? Beza itu memang berbeza, tapi persamaan itu yang menyatukan seluruh Indonesia. Mungkin kerana ini jugalah, walaupun kerana berbagai
suku, berbeza bahasa sekalipun, Indonesia masih boleh bersatu hati kerana inilah ya. Kita boleh dengar daripada satu daerah ke satu daerah lagu-lagu daerahnya bisa dinyanyikan dalam sekali nafas gitu kan. Itu menunjukkan kesatuan Indonesia yang unik ya. Dan yang lagi saya respect dan kagum dengan Indonesia ini, bahasa-bahasa daerah ni masih dikekalkan hingga kini ya. Tidak seperti orang Melayu di Malaysia, seperti saya cakap tadi, orang Melayu di Malaysia ini Melayu namun peranakannya banyak. Ada peranakan Jawa, ada peranakan Bugis. Macam saya ni peranakan Bugis lah. Leluhur saya ni orang Bugis, tapi saya dilahirkan di Malaysia. Ada Banjar dan sebagainya, tapi kami di Malaysia disebut Melayu. Namun begitu, malu untuk saya cakap lah walaupun saya ini keturunan Bugis, tapi saya tak pandai langsung cakap Bugis. Kan? Isteri saya keturunan Banjar, Melayu keturunan Banjar. Kalau di Malaysia ini dipanggil Melayu keturunan Banjar. Tapi langsung perkataan Banjar tak disebut. Tak pandai bercakap ya. Jadi kami seperti hilang jati diri kalau di sini kan. Itu yang mungkin untuk rakan-rakan di Indonesia tahu. Apabila kami cuba meraikan ataupun merayakan ataupun cuba untuk mengetengahkan, menonjolkan budaya kami di sini, bukan berarti kami meniru ataupun maling ataupun mencuri ataupun claim budaya Indonesia. Sebetulnya kami sendiri pun leluhur kami dari Indonesia kan. Jadi kalau kami cuba dengan menghidupkan kembali budaya leluhur kami, tradisi leluhur kami, apa salahnya, betul tak? Dan walaupun kami dah berada di Malaysia, lahir membesar di Malaysia, tapi takkanlah kami nak lupakan leluhur kami kan. Macam saya ni orang Bugis, antara yang saya tahulah, menurut kata-kata dan juga perkongsian dari sahabat-sahabat saya orang Bugis, orang Bugis ni kalau contohnya hari raya dia ada makan ikan tongkol masak. Saya tengok apa masaknya. Jadi saya rasa itu sebagai satu bentuk tradisi yang cuba dipertahankan oleh orang Bugis di Malaysia. Jadi janganlah pula apabila kalian di Indonesia melihat orang Bugis di Malaysia buat begitu, seolah-olah kami cuba meniru budaya. Sebenarnya bukan. Kami cuma membawa kembali, menghidupkan kembali budaya leluhur kami. And saya tidak malu kalau orang yang cakap ya, orang Malaysia itu asal dari Indonesia. Sememangnya dulu, zaman sebelum Perang Jepun lagi pun, tidak ada negara Malaysia, belum tertubuh lagi. Sama juga dengan Indonesia. Sebelum merdekanya Indonesia, tidak tertubuh pun negara Indonesia. Kita ni Nusantara. Jadi leluhur kita, datuk nenek kita dulu suka merantau ya. Dari Jambi pergi ke Sumatera, dari Sumatera pergi ke Kelang, dari Kelang pergi ke Pahang, begitu juga dari Sulawesi pergi ke Johor. And sebab dahulu tidak ada sempadan seperti sekarang, tidak perlu visa, tidak perlu pasport. Jadi sebab itulah saya pernah kongsikan dalam kisah hidup dalam keluarga isteri saya, datuk isteri saya ini memang orang asli, orang asal Banjar. Dilahirkan di Banjar sehingga umurnya 13 tahun. Keluarganya juga dari Banjar, Banjarmasin. Kemudiannya berhijrah ke Sungai Besar, Selangor pada tahun 1942. Pada tahun itu, Jepun menyerang Singapura kan, dan menyerang tanah Melayu dan juga mula menyerang Indonesia. Jadi pada waktu itulah keluarganya sudah terputus hubungan, tidak dapat pulang ke Banjarmasin, terus menetap di Malaysia dan berkahwin seterusnya hingga ke generasi kami. Dan beliau masih ada lagi dengan kami hari ini, tapi itulah sering jugalah datuk isteri saya tu bercerita tentang rindu rasa hati beliau tu terhadap kampungnya di Keluak, di Banjarmasin. Jadi saya harap perkongsian ini mungkinlah ya, akan orang kata menyebitkan rasa ingin pulang kampung lah ya. Mengimbau kembali ataupun orang kata menanam kembali dalam diri bahawa inilah asal saya dulu dari Indonesia. Dan insyaAllah tak esok hari Sabtu, saya, isteri dan anak-anak akan berkunjung ke rumah datuk isteri saya. Mungkin saya akan tunjukkan lagu-lagu inilah. Dan juga mungkin saya akan tunjukkan beberapa klip video Banjar pada hari ini.
Baik, itu saja. Saya tak tahu nak komen apa lagi. Sekarang sudah pukul 7 lebih. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Sudi menonton channel saya. Panjang sikit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini. Dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.